ngembriwing jam berapa di Jakarta dia? Kak Ivan Gunawan. Tarik ke depan aja nih untuk sinetron ini. Dah. Hai, Korea nggak ikut rekerja kerja kan dia di Bening's Clinic. Biar dulu mak. Biar. Pinjam. Nginep berapa harganya? Oke, itu di kamar mandi. Enggak tahu. Pakai kamar mandi aku tadi. Aku di kamar mandi kan enggak kering, Mak. Di sini ada contoh biasa, Mak. Biarlah. Takkan terdengar lagi. Oh. Aduh, males deh kalau live yang ditanya itu mulu. Kalian nggak move on. Si Iyang abai sama satu lagi. Terus siap siap udah langsung ke bawah aja bilang. Jangan lupa sholat maghrib di sini baru jam 2 ya. Ih, gue selalu nih kalau pakai airline beda-beda mulu. Hi Indonesia, how are you? I say. Indonesia. Keluarin topi gue yang Hermes itu dong, dia yang hitam besar. Oke. Uh-uh. Ini cikak? Iya. Coba. Bagus enggak? Lagi di Majalengka. Majalengka di Gojrok. Iya, Nana beda sebelah nggak apa dah. Kok nggak bisa pakai Nana? Bagus gini atau? Atau tadi mana? Gini doang, nyangklek. Ya bagus nyangklek doang. Nyangklek doang. Hmm. Emang bisa ya ke luar negeri? Bisa sayang. Yang penting udah vaksin 2 kali, sama punya duit.
Itu intinya. Krisna ke spesialis kulit bagus nggak ya? Siapa? Krisna. Spesialis kulit mana? Nggak tahu nih, bermasalah ini tubuh gatal-gatal, Cong. Eits kali lu, Cong. Enggak, gua digigit tungau, Cong. Ya Allah, tungau aja mau gigit lu, coba. Kaigun. Gara-gara orang kosan gua nyemprot pakai disinfektan anjing. Virus mati tuh mau muncul. Ya lu itulah udah, panggil oh, gua panggil. Gua langsung panggil kemarin akhirnya. Yang buat bersih-bersih kamar iya. Itu buat tungau-tungau. Lu jorok sih, tempat lu lembab. Iya, mau nyipet pindah. Lu lembab banget. Enggak ada matahari, coy. Kosan lo. Nanti yang pindah. Kamu tuh tungau anjing, langsung manggil. Nah, dari dibersihin semat itu enggak ada. Tapi gua udah keburu kegigit banyak banget nih. Geli gua. Eh, jorsa. Emosi gua. Nih. Ngeliat kaki gue sendiriin, gue sisip deh. Bisa, sini gue gituin pakai silet, mau gak? Beb, itu dokter. Dia dokter kulit ngapain si Krisna? Gak tau. Bermasalah dengan pantatnya kayaknya. Bagus enggak, apa? Dia tulisannya, Bismillah lancar ya Bu Dokter. Mau diapain kulitnya? Di bagian kulit tangan dan kulit paha. Diapain aja? Dia udah punya rumah, dia udah gak ngekos lagi. Per bulan Agustus rumahnya udah jadi, udah lengkap. Udah mulai kehidupan baru. Tetanggaan sama Kak Igun. Kak Igun nyerang tanaman lagi, kalian nanti kita. Udah sama belum? Mana? Alis gua. Begini, gitu. Udah. Udah lah ya. Oke, udah semua. Udah. Iya, Kak. Ya, masuk, Ki. Masuk, Kak Kiki. Udah siap masuk aja. Masuk. Coming. Ngapain di Turki cari kardus? Masuk. Ya. Lah belum mandi, tunggu. Aku enggak mandi ah. Tunggu sekejap, sedikit lagi. Kita tunggu. And done. Kita mau kemana sih? Coba jelasin kita mau makan dulu. Oke. Okay. Kita mau melihat-lihat sejarah-sejarah. Oh, baik. Tempat bersejarah. Oke. Oke. Dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian yang ke Turki, mau ke Kapadokia. Kapadokia, nih. Cus hubungi Kiki. Kiki. Sini. Sini enggak? Situ promo lah. Sini. Ke Red Garnet. Jadi kalian akan dilayani seperti bak putri raja. Seperti Cleopatra. Dan Agung Hercules, coy, dia udah almarhum. Jadi kita makan, lihat-lihat sejarah. Bawa ini deh, sambal-sambelan. Iya, mending dibawa aja, Kak. Cumi-cumian. Bawa aja, Kak. Kita order nasi di sana. Jangan order nasi juga, karena ntar kita diomelin lagi. Itu cuma order. Bawa beras. Enggak tuh. Mak Wil. Niau. Tolong bukakan, susah. Niau. Ya, oke, terima kasih. Sesye. Syahamid. Mau ini?
Mawil. Aloy, Ma, Aloy. Ma Willy. Sepertinya lo udah. Terakhir kita pakai maskara. Dia udah telah ambil tisu basah dia di tas gue dia. Tangan gue kok belepotan ya. Ini apa sih? Anjrit. Belepotan nyep. Mencintai dirimu, Aloy Ma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini nggak ada itu ya apa tempat naruh barang apa tadi namanya bagasi safety box. Oh ya udah berarti pakai koper, kopernya dikunci aja. Koper kecil ya. Gue pakai tas Hermes yang kecil aja mau ya. Rokok Eka jangan lupa dibawa Mak. Tadi Eka udah ada yang bawain, udah ada yang mau dibuka Mak. Ini pinjaman ini. Ya itu. Pinjaman. Ada gila-gila semua pinjaman. Ya udah. Hipnotis. Hipnotis. Iya karena mungkin tadi abis mandi kali. Hah? Abis mandi kali. Tadi aku mandi kayak dingin kan? Kok kedinginan? Aku, gua keram kaki mah, sampai pakai sandal hotel. Terus akhirnya aku pakai, oh ada. Ada safety box. Ada. Oh ada. Ada ini. Rainbow. Ininya harus dikasih ini lagi kak. Pakai bedak kan ya? Enggak. Kakinya tuh bekas lapan itu. Oh Tuhanku. Antri enggak? Ya Maha Pemurah. Aku kena tungau. Dengarlah pintaku. Gatel-gatel ada bekasnya. Mau ke sana deh. Bagus katanya. Buat jadinya gimana? Ya. Apa? Katen bat ada enggak? Ah. Di kalau mandi Mak. Kutun bat. Ya di dalam kota itu Mak. Mas si kreditnya ngecek apa? Gak tau gue tanyain ya. Kamu berobat apa Mak? Kamu berobat apa Mak? Satu aja Mak. Thank you. Oh dia operasi angkat kutil. Hah? Kutil di mana? Di paha berarti tadi sama tangan. Ya itu mah sepele kagak di anestesi tidur. Iya.
Mas siapin berlian Eke semua yang pinjaman itu dong. Iya, pinjaman. Jam tangan RM pinjaman, pokoknya everything is pinjaman. Udah ya, udah lagi nih aja. Enggak usah pakai. Lupa Eka, pakai Nikita Mirzani skincare dulu dong. Gimana sih? Biar kulit terawat. Bikin. Kalian tuh kenapa pada suka ribut-ribut sendiri? Gue bingung. Netizen, ya Allah, netizen. Adin, Wak. Gimana taruhnya? Apa sih? Berlian-berlian itu. Mata lu, buta. Oh, tapi dikirain di sini. Ih, tekotnya kayak Eka. Apa-apa tuh dilihat pakai mata, jangan pakai hidung. Takut dengannya. Kalau ramalan aja nggak usah. Taruh di safety box dulu. Dad, itulah dia. Sama jam dia. Sama jam tangan Eka. Ini. Yang Epi. Masukin. Ini nggak dipakai? Pakai Wak. Pakai Wak. Jamnya di mana Kak? Pada lihat dulu deh, jangan banyak pada tanya. Raimundo. Itu yang di situ loh, yang di batu-batuan itu. Ya nggak berani bahas karena semuanya itu benar. Iya, lu cari buktinya kalau emang benar. Coba buktikan. Orang mah bisa ngomong. Semua bisa dipalsuin. Buktikan. Males juga ngelayanin netizen lama-lama. Ntar ikut gilda. Ikut miskin. Gak mau aku miskin. Ini dia, kalian dia. Yang penting sekarang lihat aja kenyataannya sekarang netizen. Mata lu pada juling apa gimana? Kalau dulu orang susah terus bisa naik derajatnya itu keren namanya. Kalau dari dulu susah terus sekarang susah lagi itu baru patut dipertanyakan. Paham enggak? Kalau gue gak mau bahas, bukan berarti gue takut. Tapi karena mereka bukan level gue dan tidak ada waktu untuk meladeni mereka, karena aku mau happy-happy. Ya. Tuh. Surat tersangka aja bisa dipalsuin, apalagi cuman chatting. Easy lah. Aya, malala ya, misi poya. Poya, misi poya. Buat Bang Jali yang ada di sana poya. Udah, lu masukin safety box. Don't know lah deh. Tapi lu udah masukin safety box. Misi poya. Yang mau poya, misi doang. Gelang itu, gelang Hermes gua yang 2 biji mana? Hah? Gelang Hermes. Lah di mana? Lah ini udah. Misi foya. Dedek tunggu dulu deh ya. Ini masukin dompet gue. Oke, sudah. Misi foya, yang mau foya, misi foya. Ini masukin deh. Mungkin lagi enggak. Udah. Oh, udah, hold on a second. Paspor gitu-gitu enggak usah lah ya. Mana tas? Enggak usah dibawa kan?
paspor enggak usah dibawa, maksud gua taruh aja. Iya, taruh aja sini di laptop gue. Laptop gue di dalam safety box. Mizi mizi voya voya. Hoya 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 hoya. Tunggu tunggu deh, aku mau kencing, pegang nih. Hai guys, Mizi Mizi foya foya. Ya Mizi foya. Ya Allah, nanyain bamsos mana kau tahu. Mizi Mizi, Kak, harus bawa paspor enggak sih? Bawa paspor enggak sih? Apaan lu? Nanya gua. Katanya suruh bawa aja paspornya. Apa? Paspornya bawa aja. Enggak semua kali, perwakilan aja. Masa lu mau bawa semua paspor? Gila kali. We don't. Orang enggak akan kemana-mana juga. Gua enggak mungkin shopping di sini, Ciong. Ya kan? Buka. Orang di sini gerbang. Satu aja perwakilan aja kali. Gitu. Si Kiki kali ya. Eh, kasih abah ya, abah. Enggak usah bawa paspor ya? Udah, enggak usah bawa paspor, kita semua sama mama sama bapak itu. Sama oke, baik. Oh, paspor kita ternyata sama bapak itu, Cok. Bekas di hotel tadi. Oh, belum dibalikin. Belum. Ya udah, entar. Tadi masukin apa? Masih laptop. Laptop tadi. Enggak tahu, gua pikir ada paspor. Paspor lo dah. Ah, iya. Oh, ya. Ada yang nanyain bansos, ada yang nanyain bansos kapan cair ke sini, Cio. Ya udah. Udah dibawa paspornya. Tenang. Iya, bawa. Sudah aman. Tapi udah mandi ya? Apa? Kita boya-boya bawa sambel, Ma. Sambel. Ini, Ma. Rendang. Ya. Bawa rendang. Mishi-mishi rendang-rendang. Ah, ini kan rendang lu langsung taruh di sini. Ini kan lama sih. Kita enggak tahu juga ya. Ya, cepet kok itu kalau rendang masaknya di situ, cuy. Buat malamin kita beli nasi. Ya Allah, hotel murahan, sorry. Masa sih murah hotelnya? Udah jangan dengerin netizen yang suka begitu deh ya. Tuh. Izi-izi poya-poya. Dia sombong ya aslinya. Oh, parah. Oh, gila. Oh, edan. Dia apa? Iya. Let's go. Kita mau pergi ke tempat bersejarah katanya yang ada di Kecapot Catia. Ya, salah. Salah lagi. Kapodakia. Kapa. Allahu Akbar. Susah banget nyebutnya kunci, Wa. Ada itu, Mama. Let's go. Let's go. Duh, panasnya. Panasnya, panasnya. Mana mak kacamata mak? Parah parah. Ini mizi mizi poya-poya deh ini. Ih, kulitnya putih. Your skin is very perfect. I need to injection. I need my skin to have a good skin. Ini jalan kaki. Nih lihat dua loh kameranya tuh. Wah. Mandi bye. Udah. Awas lu ketabrak loh. Menarik di Turki banyak orang dari negara lain. You can speak Indonesia very good loh. Sedikit. You stay in Indonesia before? 2 bulan. Only 2 months? Ya. Yeah.
Dan? Nanti pulang. Your language is so good. Yeah, aku coba. Keren. Okay. Bye, guys. Ayo, let's go. Hola. Hola. Ayo kita naik. Nggak pakai masker, nggak pakai masker. Di sini bebas COVID. Karena masyarakatnya nurut. Lengkap. Kalau di Indonesia nggak ada yang nurut, makanya mama nggak sembuh-sembuh. Yaudah kalau begitu ya, aku mau jalan-jalan dulu. Bye!